di sini aku mau review nih mesin oven pengering serbaguna. Ini ada 4 unit mesin oven pengering serbaguna, kapasitasnya 5 rak satu pintu dengan sistem pemanasannya gas LPG. Nah, untuk 4 mesin oven ini punya satu konsumen, guys. Jadi satu konsumen langsung membeli 4 unit mesin oven kapasitas 5 rak satu pintu. Nah, mau tau gak sih review lebih lengkapnya untuk mesin oven ini seperti apa? Jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Mesin oven ini terbuat dari material full stainless ya. Jadi tampak luar sampingan kirinya ini menggunakan material full stainless. Kemudian di bagian sini ini sudah terdapat komponen panel yang sudah full otomatis. Jadi di semua mesinnya ini sudah ada komponen panelnya. Jadi yang pertama ini ada power sebagai penyalaan dan mematikan dari mesinnya. Kemudian ada timer sebagai pengaturan waktunya. Nanti waktunya ini bisa diatur maksimalnya 10 jam. Dan sudah memiliki SMH, second minute hours, guys. Kemudian ada thermo control sebagai pengaturan suhu. Nanti suhunya ini bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat. Nah, yang selanjutnya ini ada dua lampu LED indikator. Hijau menunjukkan indikator penyalaan mesin, sedangkan yang merah menunjukkan indikator dari pemanasan mesinnya. Nah, untuk di bagian dalamnya, sekarang kita coba buka. Nah, ini tuh terbuat dari material galvalum, guys, untuk di bagian dalamnya seperti ini. Nah, kemudian di setiap mesin oven kapasitas 5 rak satu pintu ini sudah include untuk 5 loyang full stainless seperti ini, guys. Jadi, untuk dimensi dari loyangnya sendiri, untuk panjangnya ini tuh 50 cm, untuk lebarnya ini 43 cm, guys. Kemudian untuk ketebalannya ini 2 cm. Nah, selain loyang full stainless seperti ini, kami juga memiliki berbagai macam jenis loyang. Jadi mulai loyang full stainless, loyang kasa stainless, kemudian ada loyang berlubang atau loyang perforasi. Dan kami juga punya loyang khusus makanan, yaitu stainless food grade 304, guys. Kemudian di bagian dalamnya, setiap mesin oven kami ini dilengkapi dengan pemerataan suhu panas. Jadi dinding-dindingnya ini sudah berlubang, guys. Nah, dinding berlubang ini sebagai pemerataan dari suhu panasnya. Kemudian di bagian atasnya ini sudah terdapat exhaust fan yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan sekaligus untuk pembuangan dari uap airnya. Selanjutnya untuk mesin ini juga dilengkapi dengan seal ya, guys, ya, di bagian depannya seperti ini. Ini tuh berfungsi sebagai agar nanti udara panas yang ada di dalam mesin oven ini tidak bocor sampai keluar. Nah, untuk mesin oven ini juga memiliki berbagai macam kapasitas ya, mulai kapasitas kecil 5 rak satu pintu seperti ini. Kemudian ada yang kapasitas 5 rak 2 pintu, 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, terus ada juga yang 20 rak atau 20 loyang. Dan yang paling besar kami punya yang kapasitas 40 rak atau 40 loyang dengan sistem pemanasannya gas LPG. Dan juga kalian kalau mau upgrade menggunakan pemanasan full listrik itu juga bisa banget, guys. Nah, untuk yang selanjutnya, mesin ini itu bisa digunakan untuk pengeringan serbaguna seperti ikan, kerupuk, keripik, daun, bunga, buah, sale pisang, kemudian ada rempah-rempah seperti cabai, jahe, kunyit, cengkeh. Itu juga bisa banget, guys. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, setiap loyang ini bisa muat berapa sih, atau sekali proses ini bisa muat berapa sih? Jadi untuk loyang yang ukurannya 50 x 43 cm ini tuh bisa menampung 1-2 kilo per loyangnya, guys. Jadi nanti tergantung penataannya dan juga jenis material apa yang kalian keringkan. Nah, untuk mesin ini kalian bisa beli 1 atau beli 4 langsung seperti ini, guys. Nah, konsumen kami yang lain tuh juga pernah beli 5 unit sekaligus, guys. Bahkan ada yang 7 unit sekaligus untuk mesin oven pengering serbaguna ini. Jadi, untuk mesin ini selain fleksibel, ini juga hemat bahan bakar,
kemudian juga efisien, guys. Nah, untuk mesin ini juga bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Contohnya nih, kalian bisa upgrade untuk di bagian pintunya, kalian bisa tambahkan dengan kaca agar mempermudah kalian melihat material yang sedang kalian keringkan tanpa membuka dan menutup dari bagian pintunya. Kemudian untuk di bagian panelnya sendiri, di timer dan termokontrolnya kalian bisa upgrade yang digital, guys. Di bagian dalamnya kalian bisa upgrade loh yang sesuai yang tadi aku sudah sebutin. Kemudian di bagian dalamnya lagi kalian bisa tambahkan untuk lampu UV agar mempercantik dan juga mensterilkan dari material yang kalian keringkan. Mesin ini kan sudah fleksibel. Agar semakin fleksibel, kalian bisa juga upgrade menggunakan kaki roda agar mudah untuk dipindah-pindahkan juga, guys. Nah, yang selanjutnya kita langsung aja untuk operasionalkan dari mesinnya ini seperti apa sih? Ya, yang pertama kalian perlu masukkan dulu ya untuk materialnya ke dalam mesin. Terus jangan lupa juga untuk ditutup bagian pintunya seperti ini. Kemudian kalian bisa pasang selang dan regulator ini ke tabung gas LPG, guys. Nanti untuk selangnya kalian bisa pasang di bagian belakang. Jadi di bagian belakang tuh ada nepel untuk memasang dari selangnya, guys. Kemudian kalian hubungkan juga untuk stekernya ini pada arus listrik seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita bisa atur untuk bagian panelnya. Nah, untuk di bagian panelnya sendiri, yang pertama harus diatur nih timer sesuai kebutuhan, termokontrolnya juga sesuai kebutuhan, lalu nyalakan dari tombol power seperti ini. Nah, sekarang 4 mesin oven ini sudah menyala semua seperti ini. Nah, mesin ini menyala diketahui dari 2 lampu LED indikatornya ini ikut menyala, guys. Nah, jangan khawatir juga karena mesin oven ini tuh juga sudah dilengkapi dengan sistem peredam panas. Jadi tentu sangat aman ketika melakukan operasional seperti ini, guys. Kemudian untuk mesin oven ini juga memiliki sistem overheating ya. Jadi dimana jika nanti suhu yang kalian tentukan ini sudah mencapai batasnya, maka nanti sistem pemanasannya ini akan mati secara otomatis seperti ini, yang akan diikuti oleh lampu LED indikator merahnya ini juga ikut mati. Namun apabila nanti suhu sudah di bawah yang kalian atur, maka nanti pemanasnya ini akan kembali menyala seperti ini, guys. Nah, untuk cara matikannya tinggal matikan dari tombol power seperti ini ya. Atau kalian juga bisa tunggu dari timer yang sudah ditentukan, maka nanti mesinnya ini akan mati secara otomatis seperti ini, guys. Nanti kalian bisa langsung powernya ini kalian bisa tekan di tombol off seperti ini. Jadi nanti untuk mau jika melakukan operasional lagi, kalian bisa mengaturnya kembali, guys. Sekarang kita matikan semua untuk mesin ovennya seperti ini. Nah, untuk kelebihannya ini juga sangat banyak banget, guys. Jadi yang pertama, perawatannya ini sangat mudah. Nah, buat kalian nih yang mau tahu gimana sih cara merawat mesin oven dengan baik dan benar, nanti aku kasih tahu untuk videonya di atas ini. Kalian bisa klik untuk link videonya. Nah, untuk yang selanjutnya, kelebihannya ini operasionalnya juga sangat mudah, guys. Nah, untuk garansinya, ini dapat garansi 1 tahun all spare part dan juga dapat free untuk selang dan regulator, free untuk packingnya juga tentunya. Kemudian untuk mesin ini bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Pembeliannya pun tentu sangat mudah. Kalian bisa beli melalui marketplace kami, sosial media kami, atau kalian bisa langsung kunjungi store kami, guys. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video review ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.